Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, Hyundai Staria nampaknya kali ini harus tunduk ke Kia Grand Carnival. Iya, karena performa mesin dan konsumsi BBM Staria takluk dari Grand Carnival. Keduanya sama-sama menggunakan mesin diesel CRDI 2200cc, termasuk transmisi otomatis 8 percepatan yang dipakai. Tapi sodokan tenaga antara Staria dan Grand Carnival berbeda. Hyundai Staria hanya meletupkan tenaga 177 horsepower dengan torsi 431 Nm. Sementara tenaga Grand Carnival mencapai 22 horsepower dengan torsi 411 Nm. Pengaruh ke akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam, Staria hanya mencatatkan waktu 11,5 detik aja. Sedangkan Grand Carnival bisa meraih waktu 9,5 detik saja. Hasil mengagumkan untuk ukuran MPV bongsor. Selain itu, konsumsi BBM Hyundai Staria juga kalah irit dari Grand Carnival. Dalam rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Staria mencatat 11,8 km per liter. Lalu, rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Staria meraih angka 17,5 km per liter aja. Kalah irit dari Grand Carnival yang membukukan rute dalam kota 12,8 km per liter dan rute tol 18,4 km per liter. Oke, jadi itulah komparasi performa mesin antara Hyundai Staria dengan Kia Grand Carnival. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk nanti like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.